kita tekan, kita tahan. Kita tahan apa? Kita tahan soho kita. Jangan begini turun. Kita tekan bagian sini. Ni, tekan bagian sini. Ni soho, pergi jawab-jawab. Dia di antara kening kita ni. Bukan kita ambil tangan kita pergi tekan. Tak. Dah abang di tempat. Dalam kepala kita ni. Kepala kita ni, hak. Tuan-tuan nampak saya baca tu. Saya sedang menekan soho saya dari bahagian sini. Kena buat. Yang ni hijaz dia mencabar sikit, hijaz tiga. Dengar sekali lagi. Fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida. Lagu dia tu. Nampak? Sat, ini saya okey. Bagi tengok, bagi dengar tu. Fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma batuk ni. Ni suara batuk ni biasa suara dia lagi sedap daripada suara tak batuk. Dan kita lepas suara. Nah. Dia ada suara dia panggil suara falsetto, suara tipu. Macam tinggi tapi tak tinggi. Contoh kan. Dia tak keluar suara, dia main tipu-tipu. Sebenarnya falsetto. Tengok Qayyim Rizal tu baca kan. Dia tak boleh angkat tangan. Pasal nak kena pegang bril. Dia pergi macam tu. Tak boleh angkat tangan kan. Jadi kita boleh angkat tangan. Angkat tangan. Tangan jari ni masuk dalam telinga. Dia membantu kita sebenarnya. Tutup telinga. Orang duk tak je pasal nak tutup telinga. Bila tutup telinga tu suara kita boleh pergi lagi. Try buat. Betul orang tutup. Nak bagi kuat. Betul orang azan tutup telinga. Kuat kan. Kuat. Azan tangan di bawah tak kuat. Oh, biasa lah. Betok telinga tu jadi kuat. Lagi sekali saya buat. Sekali lagi saya catat satu-satu. Macam mana dia punya pergerakan. Dia tengok tu. Fashuddul wathaq fa imma susah ustaz, memanglah susah. Memang susah. Kalau senang taranum ni satu kampung pandai taranum. Kan? Susah sikit je. Nah, baik kita tengok. Fashion. Kat fashion ni dia terus tinggi. Dia tak start di sini, tak start di nawa, tak start di jawab, dia terus start jawab-jawab. Ni. Dia terus start jawab-jawab. Ni. Ni, di sini. No? Nana. Cari suara pucuk. Cuba cari. Nana. Cuba baik. Lepas suara. Nana. Cuba. Nana. Okey, kita mula daripada bawah. Ah, tu malu dah lepas suara. Nana. Cuba. Nana. Nana. Atau koror. Na 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 kena naik dah bagi nampak naik na 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 kena bagi berubah tu baru tiga na cuba na na
Na na na na. Coba. Na 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 na. Saya nak bagi tuan-tuan sampai suara tu. Ha? Bukan, kalau dari sini tak penting. Dia kena tolak dari sini. Betul, bila baca ni memang muka kita redot. Hak lawa pun jadi tak lawa dah. Hak handsome pun jadi tak handsome dah. Pasal memang macam tu. Jawab-jawab dia memang macam tu. Na na na. Kan kita tengok orang taranu duduk macam tu. Dia nak tolak suara dia keluar. Dia nak bagi lepas nafas dia bagi sampai. Dia nak capai tu. Capai ketinggian suara, pucuk, mencari pucuk. Dia duduk ejah. Jaranglah setakat saya duduk tengok orang taranung ni jauh berjawab dia relax. Tak ada apa-apa, jarang. Tak pernah lagi lah saya jumpa. Saya duduk tengok Nuaina pun dahsyat. Syekh Abdul Basir Abdul Somad pun dahsyat. Kalau Mustafa Ismail relax sikit. Mustafa Ismail pun relax. Syekh Mustafa Ismail, oh relax dia macam. Tapi dia bergerak macam tu lah. Dia bergerak macam tu. Muka dia tak sangat. Oh, kalau Abdul Basir Abdul Somad tu macam tu. Wallah. Oh, macam tu tangan dia tu. Ha, Abdul Basir Abdul Somad. Pasal apa? Dia nak tolak suara, nak kawal suara, nak kawal nafas. Mesti tengok tak Abdul Basir Abdul Somad? Balik cari dalam YouTube. Syekh Abdul Basir Abdul Somad dia baca. Wallah. Macam macam tu. Tangan ni duk kontrol. Ha. Masih apa? Nak kawal nafas. Kan? Boleh cari dulu. Kita nak taranum ni kita kena kenal ni. Bila jadi ahli taranum, kita kena kenal lah kori-kori hebat. Abdul Basir, Abdul Somad, Syekh Mustafa Ismail, Syekh apa ni? Syekh At-Tabib Ahmad Nuainah. Ini semua kori-kori hebat. Sekarang ni hak yang baru tu. Apa nama apa selalu main Kelantan tu nama apa Ustaz? Ha, gemuk-gemuk Yasir Sarkawi. Syekh Yasir Sarkawi iaitu anak murid kepada Syekh Ahmad Kamil. Oh, tu orang hebat-hebat semua tu. Noh. Yasir Sarkawi tu saya dah tengok dah daripada dia remaja lagi. Umur belasan tahun, dia ni umur dah 20 tahun lebih dah. Jadi Syekh lah, tok guru besar. Parah dia cepat jadi Syekh. Pasal apa suara dia tinggi? Suara dia sedap. Napah dia panjang. Oh, tengok napah dia. Kita ni setakat ni tak larat dah. No, dia oh dahsyat. Takut tengok. No. Jadi fasyuddu ni kita kena cari suara di atas. Na 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 na. Tuan-tuan buat yang tu dulu saya dengar. Bagi dapat. Sampai saya kata seronok, dapat baru betul. Kalau tak dapat tak jadi. Tak boleh. Fashion na 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 na. Cuba yang tu. Na 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 na. Satu, dua, tiga. Na 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 na. Tu suara tipu ni tu. Fashion tu. Na 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 na. Suara tak keluar. Tinggi tapi tak keluar. Suara tu suara fashion tu. Na 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 na. Tak mau. Yang saya nak na 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 na. Keluar suara tu sebiji-sebiji. Na 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 na. Tak apa? Tu falsetto. Sekali lagi. Na 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 na. Satu, dua, tiga. Na na. Tu baru suara betul. Tapi tak tinggi lagi. Suara dah betul tak tinggi pula. Tak sah dah tinggi suara tak betul. Tu kena gabung bagi betul. Na 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 na. Satu, dua, tiga. Na 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 na.
belah lelaki langsung tak dengar. Macam Pin Ramli baca surat langsung tak bunyi ah, macam tu lah. Lagi sekali. Na 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 na. Siapa tak batuk tu tak betul. Dia mau lepas baca tu na na na. Ada memang macam tu. Ada batuk tu betul lah suara dia tu. Tak batuk tak betul. Tak betul tu dia mohon. Memang sakit, memang gatal. Memang gatal. Tapi kalau kita dah lama main, kalau kita dah pandai, tak rasa sangatlah. Kalau orang baru-baru dia memang memang batuk. Ha? Ini saya buat. Cuba tiru. Na 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 na. 1 2 3. Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai tahap jawab-jawab kita nak tu. Lagi sekali. 1 2 3. Na 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 na. Tak mau. Tak mau tu. Itu tak sampai. Dia masih lagi tumpul. Macam kita asah pisau, asah pensel, pakai germit. Mula-mula dia tumpul tak ada apa kan. Bila kita asah sampai dia betul-betul tajam. Kita nak yang tu, yang di ujung tu kita nak. Hai asak tu dia tak tajam lagi. Na 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 na. Ha tu derah. Tu derah dia tak tinggi. Na 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 tak tinggi. Na 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 na. Ha tu kita mau. Kita nak tinggi. Ha tu baru suara lagu dah lagi. Ha tu baru suara, saya nak tengok suara ya mampu tak mampu capai. Lagi masuk ke lagu lain. Kan? Na 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 na. Napah lu. Kan? Sebenarnya mencabar Tarannum ni. Dia bukan kerja mudahlah. No? Hak tu yang belajar Tarannum sampai 20 tahun, 25 tahun masa itu. Dia nak apa? Nak bagi mesra kan. Elemen-elemen tu. Belajar 3 bulan lah masa dah belajar Tarannum tu Ustaz. Berapa bulan? Berapa lama? Alhamdulillah 3 bulan. Dah pandai semua lagu. Biasanya dah lah. Biasanya dah. Saya pun nak pandai satu lagu tu pun lama. Walaupun sekarang kan. Sekarang kalau kita pergi dengan Ustaz Radhi, kita pergi belajar. Hak dia ajak tu makan masa 2-3 bulan baru kita dapat lagu-lagu dia tu. Susah. Memang sangat susah. No? Fashion na 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 na. Kita buat sikit-sikit lah. No? Tapi kena bagi dapat suara ni. Kena bagi dapat. Nah. Fashatul wafaq. Cuba. 1 2 3. Dah lembek, lembek. Dia lembek. Fashion. Dia shit dia. Dia shit dia. Dia dul semua dah hilang. Lembek. Dia side shit dia. Apa? Fashion. Tolong sangkong. 1 2 3. Fashion. Lembek. Dia lembek. Fashion. Jangan turun. Jangan turun. Ha. Bukan kuat. Beza orang. Kuat macam ni. Fashudul wasaq. Kuat. Yang tu kuat. Derah. Orang kata derah. Weh, sorohan derah. Lantang. Lantang. Kita nak lagi satu. Dia panggil tinggi. Suara Tarannum paling baik. Suara terbaik. Ciri dia yang utama adalah tinggi. Ha, kalau tak dapat ni payah. Contoh suara sangat sederhana, dia jadi suara baik saja. Suara terbaik adalah tinggi. Fashutul wasaq. Tinggi kan? Tak tinggi. Tak tinggi. Itu biasa. Itu sederhana. Kita nak tinggi. Fashutul wasaq. Cuba
Cuba kecap saya punya level suara. Cuba. Fasyudul wasaq. Satu, dua, tiga. Jangan turun. Baik, saya buat penuh. Baik, tak nampak tu. Dia seolah-olah begini, nah. Fasyudul wasaq. Dengar macam saya turun, tapi saya tak turun. Wasaq. Kemudian fasyudul wasaq fa in. Tang ni dia ada golek, kita panggil dia. Dia ada, kita golek dia, kita ayak, kita ayak dia. Kita panggil ayak, kita ayak dia. No? Nak pakai bahasa kita lah. Kita ayak macam kita duk ayak. No? Kita ayak dia. Dia gerakkan di sini ni. Dua tempat ni. Fa'imma dengan mana. Dia macam kita duk ayak dia. Dengar saya buat eh. Fa'syutul wasaq fa'imma mannahu. Nampak? Nampak macam? Dia duk buruk? Bergoyang. Imma mannahu. Celah-celah goyang tu ada dengung situ. Ada ikhfa situ. Apa ni? Panggil apa ni? Nun mad. Ni mim ni. Iqlab. Ni baris dua ni. Baris dua bertemu dengan boy, iqlab. Dia ganti dengan huruf mim, mim kecil. Tanda iqlab. Tukar pada bunyi huruf mim. Okey, ni sekali no. Sekali dengar saya buat. Penat ni buat apa jawab-jawab banyak kali memang penat. Fashion to lawan qasa imma man nau ba dua imma fida. Fida. Fida ni. Fida ni kena goyang dia. Fida. Fida. Dia goyang, 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 goyang. Dia turun ke bawah. Wah, masa dia matah di bawah. Kan? Di sini, kalau kita nak buat perubahan sikit, yang special di sinilah. Wa imma. No? Ada imma tu. Satu penekanan dari sudut maksud. No? Cerita ni, ayat ni cerita pasal perang. Ayat ni cerita pasal perang, tuan. Cerita pasal para sahabat. Kan? Dia pun nak pergi perang. Surah Muhammad ni cerita pasal perang. Perang apa, saya tak ingat lah. Saya tengok petang balik. Surah Muhammad ni. Alladzina kafaru, ada orang kafir, wasaddu, dan menghalang, ansabilillah adalla a'malahum, mereka itu menghalang jalan Allah, mereka itulah yang disesatkan seburuk-buruk ataupun sesat-sesat amalan pekerjaan. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan ada pun ni baiti tak apa yang cerita dekat Hijaz tadi. Hijaz ni lagu keras, lagu tentang ayat-ayat keras, lagu Hijaz ni. Contoh cerita orang kena siksa dalam neraka oleh Hijaz. Cerita tentang arahan. Nah, macam ni lah. Fa'idha laqi, dan apabila kamu bertemu
laqitumul ladzi bertemu dengan orang kafir fadarba riqab, maka darba pukullah tengkuk mereka. Jadi laqitum ni dia memakai lafaz kinayah, dia adalah lafaz kinayah, dia bukan bermaksud bertemu bila jumpa orang kafir je terus pukul tengkuk. Yang maksudkan di situ apabila bertemu di dalam peperangan. Ayat ni disebut apabila bertemu di dalam peperangan. Kalau tak berperang tak boleh buat. Ayat ni cerita bertemu orang-orang yang kafir di dalam peperangan, fadar berriqab, maka hendaklah memukul tengkuk. Maksud memukul tengkuk ni adalah memotong leher mereka, bermaksud menghunuskan pedang dan membunuh mereka. Ayat ni suruh sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan yang berkaitan dengan perang. Jadi sesuailah dengan lagu Hijaz. Hijaz ni dia sesuai untuk ayat-ayat perintah. Ha, sesuai. Hatta idza askhantumuhum. Ini dia cerita pasal depa ni sampailah depa ni surrender lah. Depa ni menjatuhkan depa punya perisai, depa tak mau perang lagi. Hatta tadu'al harba awzaruha, sehinggalah mereka meninggalkan peperangan itu akan hasil-hasilnya ataupun ghanimah. Awzaruha ni ghanimah lah. Dia ada cerita pasal perang. Sesuai lah dengan lagu Hijaz. Fashuddu al-wathaq. Boleh buat? Ustaz boleh buat Ustaz? Boleh? Siapa nak try? Ada siapa nak try tak? Mari kita bagi try. Sah, bagi Ustaz try. Buat daripada fa'idha laqitumu. Baik, kita dapat tu daripada tengah-tengah. Itulah. Musim dia ada Ustaz. فإذا لقي kurang sikit. Aywa. Hebat ustaz ni. Fashuddul wathaq. Tapi dia tak ayak tau ni. Kena ayak ni. Ni dia memang main harkat ni suara di sini ni. Suara dia jawab-jawab ah. Suara tu ni suara memang untuk tangni ah. Yang bagi atas ni suara. Sekali ke Ustaz. Fa im. Tu ayat dia tu, cara ayat dah. Fa im ma. Fashion.
Fa'imma di atas. Fa'imma mannau. Fa'imma. Fa'imma. Fa'imma mannau. Boleh juga yang tu. Bukan saya kata salah. Tak salah. Itu pun betul. Tapi kalau nak buat cara tu, dia kena tag sikit kita panggil. Kena tag sikit pada wa imma. Ustaz buat tu betul lah. Tapi kena tag sikit kat wa imma. Macam ni. Fashuddul wafaq fa imma mannau ba'du wa imma. Cara ustaz lah. Boleh juga. Kan ustaz lah. Betul dah tu. Tu. Sajalah saya buat variasi lain. Kalau boleh buat saya buat tu lah. Tahun tu yang ni. Tahun ni. Ni. Dia lari tahun ni. Hak lain pun lari. Ustaz dengar lagi sekali saya buat. Saya nak buat yang ni lah. Ayak ni. Fashutul wafan qafain. Okey. Boleh Ustaz? Ha, try. Tiga kali tu sama tu. Na 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 na. Tak sampai dia hilang waktu tu. Tak apa. Penat tuan-tuan, harakat jauh-jauh ni penat. Nah, saya nak ulang banyak kali pun penat. Dia suara tu ke lemah ke pelan lah. Tinggi tapi pelan. Fashutul wafam qafa imma kadang di sini ni depa suka buka suara. Depa nak pergi tegas. No. Sama ada fidak. Fidak ni masuk dia kita panggil galang ganti lah, galang ganti. Kita panggil apa ustaz kalau galang ganti ni dalam bahasa Melayu? Tebusan. 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 No. Ada tebusan. Kadang-kadang ada macam ni. Wa in ma fida dia buka suara dah. Tu teknik kita buka suara. Kan. Kalau nafas banyak boleh lah tuan-tuan kan. Kalau nafas tak ada tak payahlah. Bila buka suara tu nafas hilang banyak. No. Ya Ustaz. nanti kita buat, nanti kita buat. Nanti kita buat. No? Meh lagi siapa nak try? Meh. Meh, siapa nak try? Meh, adik ni, adik baju hitam, mak kilau. Ha? Sat, pergi dah macam tak? Mak kilau? Hai, mak kilau boleh. Silat boleh, taranu boleh, insyaAllah.
فَإِذَا لَقِي ayuh, suara kena kuat sikit. Hatta hatta suara hatta ni dah jawab, dia dijawab dah suara ni, harikat dua ni. Sih, tanya. Ni abang punya merah. Langkawi. Anak Ustaz kan? Anak Ustaz kan? Bukan. Fa iza lahimul ladzina kafaru fatabbal niqabi hatta iza. Hatta hatta ila hatta ila asqantum fashuddul wasa dul fashuddul wasa fida fida okey baik masih ni bagi belah perempuan pula ha laki ni kena kempen kuat sikit ni ha ya mai ha cuba baksu ha baksu semangat faida faida tak dekat mulut sikit masuk. Fa iza laqi fa iza ka iza tu lari lah tu. Fa iza laqi laqi fa iza da na 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 hatta iza qantum fashuddul wasa okey fashuddul pakai jawab masuk jawab jawab fashuddul wasa fida dah tu dia kena turun kena tu turun ha lagi lagi fashuddul fashuddul
Okey, terima kasih Mak Su. Semangat Mak Su ni. Ha, no. Tapi masih kena banyak lagi dibaiki Mak Su, eh. Ha, berlatih lagi. Ha. Ha. Fa idza laqi aiwah teh atta benteh lagu tak lari suara ya lagu tak lari suara tu hatta fashuddul wathaq ah mati tu fashuddul wathaq Okey, terima kasih. Lagi siapa yang try? Bagi adik tu mana nak baca tu mana? Adik dah buat persembahan tu mana? Ha. Dia lagu Betty pandai ke tuan-tuan? Pandai lagu Betty. Anak tu pandai lagu Betty ke? Lagu Betty dah pandai ke? Anak tu dah pandai ke lagu Betty? Ha, baca daripada awal adik. Alhamdulillah. Auzubillah. Ha. Dia tonton.
kafara. Kafara anhum. Cuba keempat. Adik ni hari tu saya dah bagi rakaman dia untuk yang sambungan dia dekat 3-4 pasal adik kena berlatih lebih sikit. Terima kasih adik tanya. Adik keempat ni macam ni, kita boleh ambil sini wa imma fida, wa imma fida, salah, fashuddul wathaqa fa imma habis bawah tu ya. Jadi untuk hari ni cukup lah, ke sebelah dah.
Jadi saya ada beberapa maklumat lah, saya nak abang pengumuman lah kempen. Saya ada buka kedai di Sungai Seluang tu. Saya menega kami perak, malam saya buat kelas mengaji. Kalau-kalau lah ada yang nak pergi mengaji, boleh start bulan 10 untuk dewasa pun dah, untuk kanak-kanak pun ada. Betul-betul depan kubur Sungai Seluang tu. No, saya ambil tak ramai. Saya ambil 10 orang, 20 orang. Saya tak mahu ramai-ramai. Isnin sampai Sabtu. Isnin sampai Sabtu. Tapi Isnin sampai Rabu untuk kanak-kanak. Saya punya plan lah setakat ni. Kami jual satu untuk orang dewasa. Tengoklah kalau orang dewasa ramai. Bila saya buat, kalau daftar seorang saya tak buat. Macam tu. Untuk kanak-kanak, satu kumpulan 10 orang kan. Saya tak buat ramai-ramai. Siapa cepat dapat, siapa lambat tak dapat. Saya tak buat ramai-ramai, saya tak ada 10 orang. Kena berebut lah. Kalau ada yang mau lah. Bukan cepat sah lah. Saya kukul lah. Kan? Dan kata dia mengaji. Mengaji, dia main bawa ikhra ke, bawa Quran ke. Main, dia mengaji. Saatnya 8 sampai 9. Tu saya di luar tu saya ada buat jual perak, kami perak, Pamu Istin, saya jual Pamu Istin. Main lah tengok kedai saya, hari dia buka dah ni. Tak ada orang pun, tak buat lah pelan-pelan baru buka. Baru buka 2 hari, kemarin ada 2 orang yang daftar mengaji. 8 orang dah lagi, saya tak mahu ramai-ramai pun. Buat masa ni saya target 20 orang. Saya target 20 orang. Kalau permintaan tinggi, saya buka lagi. Tengok macam mana. Orang dewasa buat masa ni, hari tu dah ada orang bertanya kan, kita buat malam kan, orang dewasa satu kumpulan 4 orang kan? Tak mahu ramai-ramai, lagi dia malu. Tu mengaji pun apa, tak campur dengan budak-budak. Orang budak-budak, budak-budak, orang tua-tua, orang tua-tua, hari tak sama. Saya tak pergi sama, saya tahu orang tua-tua malu sekali. Saya pun malu kan, saya pergi mengaji dengan Ustaz Randi, dengan budak-budak pun saya pun malu. Saya tahu perasaan tu, jadi saya berkasing. Kalau ada yang berminat lah, boleh main. Boleh main tengok-tengok kedai saya. Taranu tu dalam plan. Sudah plan apa, tapi yang tu seminggu sekali lah. Saya dah plan, tak boleh hari-hari. Pernah Taranu ni. Saya dah target. Macam ni hari Sabtu macam ni. Hari Sabtu atau Puan Ahad. Betul. Buat di sini lambat lah. Kalau nak cepat, memang orang panggil intensif lah. Intensif. Bukan hari-hari. Seminggu sekali. Tapi dia kumpulan dia kecil lah kan. Mungkin dalam 3 orang, 4 orang macam tu. Memang saya tagihan nak buat juga. Saya tengok permintaan. Kalau ada ramai saya buka. Tapi apa, belajar dia teruk sikit lah kan. Memang saya tak bagi macam ni. Saya akan suruh dia baca dulu baru saya berputui. Dia terkalih. Hak ni saya ajak kan, di sana baca, saya betulkan. Nak tak? Tak apa. Kalau berminat apa nanti boleh WhatsApp saya lah, kontak saya. Yang di sini, di sini lah. Yang ni program masjid, saya tak mau kacau. Hak di sana tu dia special sikit lah. Dia special sikit. Sajalah saya beritahu kan. Bisalah kita buka kedai, kita kena habak korang, itu je. Tak habak korang, baik saya buka kedai, betul tak? Buka kedai. Saya buka kedai lah. Main lah tengok kedai saya kan. Kukun nak tanya nak makan kambing perak ke, ayam perak ke. Bulan 10 insyaAllah. Bulan 10 kita mula insyaAllah. Untuk budak-budak saya target tak ramai. 20 orang saya target. Dapat 20 orang saya tutup lah pendaftaran, saya tak mau. Kan? Cukup lah, saya dapat 20 orang saya tutup pendaftaran. Telah malam, untuk budak-budak telah malam. Pukul 8 sampai pukul 9, lepas tu semua insya Allah jemaah. Tu boleh? Budak-budak biasalah, mereka duduk mengaji kan? Kadang-kadang mereka di rumah main telefon dia, tak main mengaji, bila lah mengaji kan? Mengaji dengan saya, saya tengah sikit. Kalau anak balik teriak tu, jangan marah saya pula, bukan saya pukul, saya sorong saya nak. Saya mengaji depan tu kan? Dengan anak saya pun, dengan anak saya pun saya tak bagi cara, saya rotan. Saya cengih sikit lah. Dia kena, saya duduk rotan. Anak saya teriak dengan saya, takut mengaji dengan saya. Takut.
Tapi kita nak pergi boleh. Kita bukan nak pukul anak. Kita tak pukul anak. Pukul rotan. Pukul lantai, pukul bantai. Bagi dia takut, bagi dia fokus. Dia saya garang, saya abang tu. Saya ajak orang ngaji, saya garang. Di sini ni orang tu kita taklah garang sangat kan. Orang tu kita ni lah. Dengan budak-budak memang saya garang. Budak saya di sekolah takut dengan saya. Kalau ngaji saya cukup takut. Tak mahu pun takut. Kan? Bila kita garang baru dia mengaji tu penting. Kalau kita duduk main-main. Jadi kalau hati tisu janganlah hantar anak dengan saya. Saya lagi. Balik apa ustaz? Garang sangat dengan anak saya. Anak saya teriak tak mahu main dah. Payah. Anak tak main. Lagi kena hantar. Baru dia jadi. Tak jadi. Macam tu. Mengaji Quran dia macam tu lah. Kalau mengaji, menari, menyanyi, dia tak gaduh. Dia nak pergi sendiri. Benda seronok kan. Quran dia cengih sikit. Macam tu lah. No, Allah Alam. Itu sajalah untuk perkongsian hari ni. Tapi juga ni. Baiti pun itu. nanti kita kongsi lagi. Jadi, minggu ketiga, kita akan ubah pada minggu keempat. No? Allah Alam. Jadi, kita teguh dengan membaca Kafaratul Majlis Surah Ta'as. Subhanakallahumma wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rahhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. قبل الله منكم.